Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dhalain amin. Wa kuriha fiha, dan dimakruhkan fiha padanya, ay sholati pada sholat, iltifatun menengok, biwajihi dengan wajahnya, bila hajatin tanpa hajat. Jadi kalau lagi sembahyang tanpa hajat nengok aja makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nengok begitu tuh makruh. Kenapa begitu? Ya, karena ketika dia nengok itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, kecuali ada hajat. Umpama dia punya barang ya mau diambil sama orang. Ya, umpama dia nengok, ya nggak apa-apa, karena itu ada hajatnya atau ada sesuatu yang membahayakan, apalagi ya kalau nggak ada apa-apa ya jangan nengok, konsentrasi aja, lihat tempat sujud kita. Ini nengok wajahnya, ya bila hajatin wajahnya nengok, apalagi hatinya yang nengok. Ya. Karena biasanya kalau wajahnya nengok, hatinya juga nengok. Ada apa ya gitu. Wa qila yahrumu, dan dikatakan satu pendapat mengatakan haram tuh nengok. Wakhtira, dan dipilih. Dan dipilih, ya, iya apa yang mengatakan ini, ya, kil ini haram. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, la yazalullahu muqbilan al abdi fi musallahu ay bi rahmati wa ridahu ma lam yaltafit fa idza tafat aradu anhu. Nih. Waktiru, dan dipilih iya pendapat yang mengatakan haram, lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, la yazalullahu, Allah senantiasa mukbilan menghadap alal abdi atas hamba fi musallahu, di tempat salatnya. Ya, pada tempat salatnya, ay bi rahmatihi, Allah menghadap dengan rahmatnya maksudnya. Ridho, dan ridhonya. Jadi Allah berikan rahmat orang yang sholat, Allah berikan ridho orang yang sholat, malam yaltafit, semasa tidak nengok. Ya, semasa itu orang enggak nengok. Tapi kalau dia nengok gimana? Faizal tafata a'radu anhu, maka apabila ia nengok maka Allah berpaling darinya. Ya. Jadi Allah enggak mau ngelihat orang itu. Jadi usahakan kita jangan sampai nengok. Baik hati maupun muka jangan nengok. Konsentrasi. Fala yukrahu li hajatin, maka tidak dimakruhkan karena hajatnya. Kalau ada hajat enggak apa-apa. Ya. Hajat, apalagi darurat, hajat aja boleh. Jadi agama itu enggak kaku, enggak. Sekalipun dalam sholat. Masya Allah. Iya. Jadi hajat enggak makruh. Kalau ada hajat enggak makruh. apalagi ada darurat. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini, sebagaimana tidak dimakruhkan semata-mata lirikan mata. Ya. Lagi sembahyang begini. Enggak makruh itu. Allahu akbar. Subhanallah wa alhamdulillah. Man kurang cakep juga sih. Kira-kira kalau pandangan mata yang ngelirik itu hatinya bertanya, ada bertanya ngelirik juga enggak tuh? Ngelirik juga. Jadi ini menurut hukum apa? Secara fikih zahirnya hukum mengatakan la yukrahu, tidak dimakruhkan. Ya, kalau pandangan tasawuf ya hatinya melirik, matanya ngelirik begitu, hatinya ngelirik enggak tuh? Ngelirik tuh. Bisa enggak khusyuk ya, tapi kita di sini menghukumkannya hukum fikih ya. Ya karena kita bicara fikih di sini. Artinya itu kalau begitu tidak dimakruhkan menurut pandangan ilmu fikih. Tidak dimakruhkan melirik. Tapi kalau pandangan tasawuf nanti lain lagi. Orang kalau ngelirik, kamu kalau ngelirik, kira-kira hati kamu ngelirik juga enggak? Ngelirik juga ya. Ada apa ya? Wa nazaru nahwi sama'in, dan makruh ngelihat ke langit. Jadi sembahyang ngelihatnya ke atas. Makruh. Kayak begini kita sembahyang, lampunya besar sekali, gitu. Pikirannya gitu. Itu makruh. Mimma yulhi, daripada sesuatu yang dapat membuat main-main, artinya lalai, jadi lalai dirinya, jadi lalai, membuat main-main. Jadi, sehingga kalau begitu kan jadinya lalai. Ya. Kasaubin lahu a'lamun, seperti baju ya. Lahu baginya, bagi baju itu a'lamun. Ya, a'lamun itu ada garis-garisnya. Khututun ya. Baju yang punya garis-garis. Jadi ngelihat baju ada garis-garis. Yang gambar-gambar apalagi? Garis-garis, lihat baju ada garis-garisnya. Melihat baju yang ada garis-garisnya. Ada garisnya, miring-miring. Maka oleh karena itu kita kalau pakai baju lagi sholat, ya, usahakan yang polos. Ya. Usahakan yang polos. Supaya apa? Supaya kita tidak mengganggu konsentrasi orang yang sholat yang ada di belakang kita. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis Bukhari, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Ma balu, apa? Balu aqwamin, apa keadaan beberapa orang ya. Apa keadaan kaum yarfa'una absarahum, mereka itu mengangkat suara mereka ya, mereka mengangkat pandangan mereka, mereka mengangkat pandangan mereka ila sama'i, ke langit, fi salatihim, pada salat mereka. Ya. Wastadda qauluhu fi dzalika hatta qala, ya. Maka kuat ya, kuat, artinya perkataan Nabi itu kuat, sadda, sangat Ya, kuat perkataan Nabi dalam mengangkat suara, ya, dalam mengingkarinya itu. Jadi Nabi ngomongnya kuat itu. Hatta qala, sehingga beliau mengatakan la yantahun an dzalika aw la tufanna absarahum. Sungguh, ya, mereka berhentilah anda jika daripada demikian itu, jangan ngelihat ke atas. Jadi Nabi sampai mengatakannya dengan keras, mabalu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fastada qauluhu bidzalika. Jadi Nabi sangat mengingkari. Apa keadaan mereka? Ya. Apa keadaan mereka? Mereka mengangkat pandangan mata mereka ke langit dalam sholat mereka. Apa itu? Sampai keras Nabi mengatakan itu. Sungguh berhenti dia daripada itu. Atau latuh tafanna absarahum, atau akan disambar pandangan mata mereka. Ya. Akan disambar apa gitu ya. Melihatnya apa ke atas. Nah, kita kalau lagi sembahyang melihatnya ke tempat sujud kita. Wa min sama kurihat aidan fi mukhattatin au ilaihi au alaihi. Dan alasan dari sana wa min sama, ya, dari karena datangnya hadis yang tersebut tadi, ya, menunjukkan dalil bagi makruh melihat ke langit. Kurihat aidan, makruh juga, fi mukhattatin, pada yang bergaris-garis, au ilaihi au alaihi. Ya, au ilaihi maksudnya di depannya ada baju, ya, di depannya ada baju yang bergaris-garis, au alaihi atau di atasnya. Jadi di depannya ada baju, orang pakai baju garis-garis, ya, di depannya ada baju, ya, ada yang bergaris-garis, au alaihi atau di atasnya, sajadahnya umpama. Ya, jadi kita sajadahnya macam-macam, ya. Jadi usahakan sajadah kita yang polos, ya. Oleh karenanya kita kalau lagi sembahyang pakai baju kita jangan yang bergaris-garis, jangan apalagi yang batik, apalagi yang gambar-gambar, jangan. Yang polos-polosnya, begini polosnya, ya. Jangan yang ada gambar-gambarnya. Pakai kain sarung itu mereknya jangan di bawah. Usahakan ya kain sarung yang polosnya, polos. Kenapa begitu? Li'annahu yukhillu bil khushu'i, karena bahwasannya itu dapat mencederakan dengan kekhusyuan. Jadi dapat mencederakan kekhusyuan. Jadi bisa menghilangkan kekhusyuan. Wa baskun fi salatihi, wallahu a'lam.